Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno ini berkunjung ke Jambi. Beberapa agenda telah disiapkan termasuk mengunjungi pasar modern Aso 2 Jambi. Di pasar ini, pemirsa, Sandi tidak berkeliling karena besarnya antusias warga yang mengerumuninya, sehingga hanya masuk ke bagian lapak sayur mayur dan juga melakukan dialog dengan pedagang di depan saja. Dalam dialog bersama para pedagang, Sandi berjanji kepada pedagang untuk membangun sebuah lembaga keuangan seperti bank tabungan haji supaya dapat membantu para pedagang yang ingin pergi menunaikan ibadah haji mendapatkan ongkos yang lebih murah dan fasilitas yang lebih baik. Saya sampaikan program Prabowo Sandi, selain daripada memastikan bahwa pasar tradisional ini akan menjadi denyut nadi perekonomian, akan kita terus perhatikan dan revitalisasi seperti ini akan kita dorong. Kita juga punya satu program seperti Ibu Rosni ini, nanti mulai bisa menabung di suatu lembaga yang akan kita bangun berupa lembaga tabung haji, dan step pertamanya mereka menabung sekaligus juga memastikan mereka mendapat kesempatan untuk pergi haji dengan harga yang lebih terjangkau, dengan fasilitas yang lebih baik. Itu yang harapan kita, karena kalau semuanya sudah mendapatkan kesejahteraan, insya Allah dapat kesempatan juga untuk pergi haji. Amin. Untuk menunaikan tentunya harapan dari Bu Rosni sebagai... Apakah ongkosnya akan diturunkan, Bang? Ongkos haji, ya, Bang? Kalau kita bisa kelola dengan baik dan kita punya kerjasama dengan pemerintah Saudi Arabia, kita bangun infrastruktur kita di sana juga untuk menampung para jamaah-jamaah haji kita. Dengan pengelolaan yang lebih baik, saya sangat yakin kita bisa turunkan biayanya, seperti Ibu Rosni ini bisa mendapatkan mimpinya untuk pergi haji. Pemirsa, terus perbaharui informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di Jambi 28 TV. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Agus Solinaba. Sampai jumpa.